komputernya ya. Ini juga ya, 4GB mau upgrade ke 8GB, langsung matiin aja komputernya, sudon. Dan ini memorinya 8GB. Oke, udah mati ya. Kita langsung copot aja bautnya. Kita copotin semua bautnya. Kita copot semua bautnya ya. Ini mau upgrade ke 8GB memorinya. Kita copot dulu DVD-nya ya. Oke. Copot dulu DVD-nya ya. Udah terlepas DVD-nya. Dan bautnya semuanya lepas ini. Setelah lepas semua, kita tinggal di ini ya. Nah, setelah copot semua ininya di ini longgar semua ya. Semuanya juga longgar ya, tinggal ditarik. Ini dalamnya seperti ini ya. Oke. Dia ada slotnya cuma satu doang ya ini. Satu doang perat ininya. Slot ininya jadi diganti ke 8GB. Oke, jadi ke 8GB ya. Oke, langsung ganti aja ini memorinya 8GB. Nah, udah terpasang ya. Nah, kalau udah terpasang, kita pasang ininya lagi. Ini harusnya sih udah oke ya. Kita tesnya di langsung ini aja ya. Udah pas, kita tunggu ngepasin ininya. Nah, udah pas ya. Kalau udah pas, kita pasang semuanya baut. Kita tes dulu ya. Ntar kalau udah dites, baru kita pasang baut. Oke, nyalain dulu. Udah nyala ya. Kita lihat jadi 8GB. Udah proses loadingnya, kita bisa lihat. Ntar di memorinya harusnya 8GB. Ini Acer AMD ya, A8. Ini masih loading, bisa kita cek ntar di menu propertiesnya. Kita bisa lihat berapa memorinya. Memori bawaannya ini ya 4GB DDR3L, dan slotnya jangan lupa cuma satu kalau mau upgrade. Nah, ini untuk tampilannya. Kalau untuk dalemannya, detail dalemannya, mainboardnya di video lain ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke, langsung aja kita dilihat di komputer di kanan. Properties, properties kita bisa lihat jadi 8GB ya. Oke, lihat tuh jadi 8GB 7.42 ya. Tadi bawaannya ini DDR4 4GB ya. Oke, berarti ini berhasil. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.